Ini suasana kita check-in di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Nah, selama masa pandemik ini kita bisa check-innya di jam 4 sore. Jadi biasanya jam 2 karena kita masa pandemik. Jadi mereka butuh waktu untuk melakukan pembersihan ya. Nah, ini tidak terlalu ramai ya, bisa dilihat. Ini pada saat tahun baru Imlek tidak terlalu ramai, tapi tadi lumayan beberapa pengunjung. Ini suasana check-innya. Nah, ini bisa dilihat nih, lobbynya nih beberapa lampu di atas dimatikan untuk biasanya untuk menghemat budget sih ya. Ya, nanti kita mau lihat hotelnya seperti apa, kamarnya seperti apa. Nah, ini kita udah sampai di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan lantai 12. Kebetulan saya dapat kamar di lantai 12 1209. Ini tadi agak unik karena kartunya dimasukkan di dalam pintunya sini, biasanya kan tempel ya kalau tempelnya beberapa hotel seperti itu. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kamarnya cukup besar, nyaman. Ini ada sofa untuk 3 seater. Ada sofa buat santainya juga. Ini tempat tidurnya. Ini ada meja kerja ya, jadi bisa sekaligus kerja. Ini seperti ini. Ini kita lihat view-nya seperti apa sih. Nah, view-nya seperti ini. Ini kebetulan di depannya Mega, di Mega Bellagio Mansion. Nah, itu di Kuningan City, Mencit. Ini view-nya yang kita dapat. Terus kita mau lihat ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Oke, ini kamar mandinya yang kita bisa pakai shower. Ini bathtubnya dengan view yang bagus ya, jadi ada kacanya di bathtubnya. Oke. Nah, ini perlengkapan untuk mandinya. Untuk lander sih. Ini penaruh handuknya. Itu, nah ini fasilitas toiletnya cukup bersih. Nah, ini ada juga buat cukup bagus untuk yang fasilitas ini, ada untuk buat setrikanya, meja setrikaannya, buat tempat gantung baju. Jadi kalian bisa masuk dari pintu hotel ini, bisa masuk ke dalam ruang ganti baju. Ini kalau di luar negeri ada ruang ganti baju, baru kita masuk ke kamar mandi, seperti itu konsepnya. Oke, ini yang kita dapatkan ketika kita memesan di Ritz-Carlton di kamar king size. Oke, ini harganya sekitar 1,2 sampai 1,6. Worth it sih kalau kalian ketika masa pandemi ini diskon seperti ini. Dengan 1,6 kalian bisa mendapatkan free breakfast dengan kamar yang bagus di Hotel Ritz-Carlton. Oke, nanti kita lihat lebih detail lagi fasilitas seperti apa. Thank you. Ini kalau ada di Ritz-Carlton ini ada fasilitas seperti ini untuk mengatur service dari suatu ruangan. Ada alarmnya, ada pengatur cahaya lampunya, dan juga ada servisnya. Kita mau tidak mau diganggu, kita bisa pencet non do not disturb gitu ya. Nah, kenakannya lebihnya di sini ada meja untuk kerja ya. Jadi kalau kalian kerja juga di sini, karena di Mega Kuningan dekat dengan tempat kerja, kalian bisa sekaligus kerja di sini. Ini ada kursi locker, ada arah kiblatnya juga. Jadi kalau cari tempat sholat, arah sholat ya akan kesulitan. Ini dikasih colokan juga. Jadi ada dua bangku. Telepon, cuma sayang sebelah sini tidak ada lacinya. Jadi tapi bisa buat dua orang yang bekerja. Oke. Nah, di sini juga ada. Sorry tadi kelewat. Di sini juga ada untuk colokan ngecas handphonenya, tapi ada juga yang colokan 3 ya, tapi di situ ada colokan 2, jadi nggak ada masalah. Oke.
Nah, ini ada lukisan-lukisan unik Pontianak River. Ini yang di sini ada di Batam. Cukup unik ya. Oke, itu yang kita dapatkan dari Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan di kelas kamar king size. Nah, ini tambahan informasi, ini ada juga seperti biasa ada untuk boxnya. Untuk kalian bisa menyimpan barang kalian untuk lebih aman. Terus ternyata di sini juga disediakan hardairnya, jadi hardairnya itu ditaruh di ruang lemari. Oke. Nah, ini Ritz-Carlton. Ini laundry bag-nya. Ini kita dapat seperti biasa di hotel, kita dapat 2 sendal. Oke. Itu Ritz-Carlton di Mega Kuningan. Selamat mencoba.